al-khailu ma'qudun bi nasiyatil khair ila yaumil qiyamah. Selama ku di ubun-ubun kuda itu dijamin ada kebaikan sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilihi ba'da al-'iyadhi billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك وبعد عباد الله. Kita lanjutkan seri kajian bedah kitab kita yang ditulis oleh Imam As-Suyuti tentang Al-Bahah fi Fadli Sibahah wa ma yaliha minas sunnah. Ini judul asli daripada kitab ini oleh Imam As-Suyuti yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi berenang, memanah, dan berkuda. Telah kita jelaskan tentang keutamaan-keutamaan daripada berenang dan juga kelebihan-kelebihan daripada memanah. Maka sekarang kita masuk pada bab tentang keutamaan bermain tombak. Lihat pada kitab halaman yang ke-45, hadis-hadis tentang kabar baik berkaitan dengan tombak. Sesuatu yang agak jarang dikupas, seringnya yang terkenal selama ini adalah panah, berenang, berkuda. Sementara tombak sering luput dalam pembahasan. Dalam masalah tombak ini, ibarat Allah yang kami muliakan, termasuk dalam hal yang disebutkan agak sering oleh Rasulullah SAW, tapi betul-betul tidak sering disebutkan di lisan para ulama dan da'i, padahal ini adalah sunnah sama kelat dan pekatnya dengan pembahasan tentang masalah memanah dan berkuda. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala ja'ala rizqi tahta zilli rumhi. Rumhi di sini adalah tombak. Sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku di bawah naungan bayang-bayang tombakku. Kemudian, Waju'ila dhillatu wassagaru ala man khalafa amri. Dan dijadikan kehinaan serta kecil kerdil orang-orang yang menyelisihi urusanku. Maksudnya, orang-orang yang meninggalkan tombak, tidak belajar tombak, tidak memburu rezeki dengan tombak, ya, maka orang ini akan dikecilkan oleh Allah dan dibuat hina. Wa man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia akan digabungkan dengan mereka. Kalau kita menyerupai Rasul dan para sahabat, mereka adalah kaum yang senantiasa ada tombak di samping mereka, senantiasa ada tombak di rumah mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gabungkan kita dengan mereka. Sebab apa? Hanya Rasul dan para sahabat, generasi awal Islamlah yang mencontohkan senantiasa ada tombak di rumah-rumah mereka. Coba perhatikan dalam hadis di halaman 54. Halaman 51. Inna Allah ba'athani bisayf baina yaday sa'ah. Allah mengirim aku sampai hari kiamat dengan pedang. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan Allah telah tetapkan rezekiku, berarti rezeki dia, rezekinya Rasul SAW dengan rezeki umat beliau sampai hari kiamat itu adalah dengan tombak. Wa ju'ila dhillatu والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. Dan telah dijadikan kehinaan dan serta kecil orang-orang yang menyelisihi urusanku, dalam artian orang-orang yang meninggalkan bertombak, orang-orang yang meninggalkan tombak ini, subhanallah,
adalah salah satu di antara ciri khasnya umat Islam, tombak. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, perhatikan pada halaman yang ke-53, Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, yang punya kitab, lihat pada halaman 53, Mani'taqala ramhan, aina kitabuk? Khudh. Mani'taqala ramhan. Apa artinya? Baca Abdullah Yusuf. Mani'taqala ramhan fi sabilillah, aqalahu Allahu min adh-dhunub yawm al-qiyamah. Artinya? Barang siapa bertahan membawa tombak Allah di jalan Allah, Allah akan menahan dosa-dosanya pada hari kiamat. Ada yang paham maksud hadis ini enggak? Siapa yang menahan tombak? Maksudnya, siapa yang punya stok? Siapa yang punya persediaan? Siapa yang memiliki simpanan dari tombak? Ibarat kita nyimpan samurai, kita nyimpan pedang, ibarat kita nyimpan panah, ya. Mani'taqala ramhan fi sabilillah, siapa saja yang menyimpan tombak dan dia niatkan tombak ini adalah persiapan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka aqalahu Allahu azza wa jalla min adh-dhunub yaumil qiyamah. Allah akan simpan dosa-dosanya, dalam artian enggak akan dikeluarkan untuk didebat, tidak akan dimunculkan untuk disoalkan dan ditanya. Subhanallah. Allah simpan saja. Allah anggap itu tidak ada karena keutamaan dia menyimpan tombak di dunia. Allahu Akbar. Tentu saja tombak ini sekali-sekala bila ada masa kita senantiasa berlatih tombak. Ya, kita melempar dengan tombak. Seperti anak-anak kami yang ada dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, melatihlah diri itu dengan tombak. Bukankah kemerdekaan Republik Indonesia juga dulu dengan tombak, tapi menggunakan bambu runcing. Dan ini tetap akan berlaku sampai hari kiamat. Kalau teknologi canggih yang ada pada hari ini tidak akan bertahan lama. Dan juga bergantung betul dengan amunisi, bergantung dengan teknologi. Tapi ketika amunisinya habis atau teknologinya musnah, kita akan kembali kepada kemampuan ini. Lah bagaimana kalau enggak latihan? Sama juga dengan berkuda. Bagaimana kalau enggak latihan? Memanah. Bagaimana kalau tidak latihan? Tentu saja menyimpan di sini adalah stok yang telah dikuasai ilmunya. Pernyataan Imam Ahli Hadis, yakni Imam Ahmad Ibn Hanbal, bahwa sesungguhnya melakukan latihan terhadap persenjataan manual ini adalah i'dad yang diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad sampai mereka menghembuskan nafas terakhirnya. Sampai mereka menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi coba kita semua, riyadhah kita adalah menombak. Masing-masing belajar membuat. Toh banyak kayu-kayu yang bisa kita runcingkan ujungnya, kita latihan menombak. Tapi hati-hati, ada adab-adabnya agar tidak melukai orang lain, agar tidak melukai manusia selain musuh-musuh Allah yang nanti Allah akan pertemukan kita dengan mereka. Kalaupun kita tidak pernah bertemu musuh Allah, tapi kita telah melakukan persiapan dengan itu dan kita punya tombak masing-masing. Si fulan namanya Fadil, sudah ada tombaknya, dibuat namanya, ini tombak milik Fadil. Si fulan namanya Ahmad, ini tombak milik Ahmad. Paling tidak tombak ini telah kita miliki dan kita telah tahu cara melempar yang benar. Ibarat memanah, awalnya mungkin masih jauh meleset, lama kelamaan kita lebih menombak dengan lebih tepat. Oke, hadis ini siapa yang bisa menghafalnya dalam setengah menit? Mani'taqala ramhan fi sabilillah aqalahu Allahu azza jalla min adh-dhunub yaumil qiyamah. Ya, siapa saja yang menahan atau menyimpan atau membuat stok satu tombak, kepentingannya adalah untuk kepentingan jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menahan dan menyimpan dosa-dosanya pada hari kiamat, sehingga tidak perlu lagi ditanya, tidak perlu lagi disoal, tidak perlu lagi dihisab. Apakah kita tidak ada bersemangat mendengar ini hadis? Ya, ada yang sudah hafal? Silakan. Barakallahu fiik ya bunayya. Semoga Allah memberkahi. Ya. Hayya. Siapa? Ya, silakan. Barakallahu fiik. Satu lagi. Nah, ustaz enggak boleh. Silakan. Barakallahu fiik. Anqalahu Allahu
aqalallahu adh-dhunub aqalallahu min adh-dhunub yaumal qiyamah. Allah akan menahan dosa-dosanya pada hari kiamat. Allah tahan dosa-dosanya. Karena dulu di dunia dia menahan tombak dalam disimpannya, dia punya stok. Dia punya stok. Salah satu di antara fungsi tongkat-tongkat yang ada dibawa oleh para nabi itu adalah untuk memukul. Jadi memang tongkat ini fungsinya bermacam-macam. Bisa menjadi sutrah untuk sholat, bisa menjadi alat untuk apa? Memikul sesuatu, ya. Dan bisa juga untuk ganti tombak. Tayyib. Ini a'aqalahu Allahu minadz-dzunub yaumal qiyamah. Hadis-hadis singkat seperti ini menjadi hadis-hadis motivasi bagi manusia-manusia beriman di mana mereka berciri khaskan dengan ciri khas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran memukul dengan tombak, ya. Bagaimana dianjurkan kita itu memukul dengan tombak, memukul musuh atau memukul binatang-binatang yang berbahaya dengan tombak. Jadi begini ceritanya. Antum coba lihat orang yang paling familiar secara Islam di dunia saat ini adalah jamaah tabligh. Ini paling familiar, paling lembek istilahnya kan. Tetapi mereka walaupun begitu, mereka lebih lengket dengan sunnah untuk urusan keseharian. Dan mereka punya tombak. Mereka punya tombak. Setiap mereka pasti punya tombak yang panjangnya hampir 2 meter. Ya, ada yang 1,5 meter, mereka pegang sendiri masing-masing. Apalagi setelah mereka sekarang menugaskan anggota-anggotanya untuk berjalan kaki, berdakwah, dan mereka masing-masing bawa tombak itu. Ya, ini adalah sunnah. Taib, Rasulullah SAW, tombak beliau itu sering menjadi tongkat untuk khutbah. Kemana beliau pergi, para nabi itu selalu membawa tongkat. Dan tongkat ini multifungsi. Apalagi sekarang sudah bisa dibuat untuk tutupnya. Ya, untuk penutupnya. Kalau dibuka, muncul runcingnya. Iya kan? Nah, ini bisa dipola sekarang ini, dibuat runcingnya, dikasih besi, lalu ditutup dengan benda kayu lagi, sudah selesai. Dia semacam tongkat resmi. Ya memang ini tidak boleh dibawa ke airport. Ini tidak boleh, tetapi untuk sehari-hari dia standby. Standby di samping kita. Kalau dia patah, dia rusak, ganti yang lain. Gitu. Toh kayu-kayu yang besar-besar ini banyak kok berserakan di kebun-kebun kita. Ya, disiapkan selalu. Di rumah kita selalu siap. Nah, kapan ada waktu, lempar. Dan mulai dari jarak 5 meter dulu. Buat sasarannya apa? Batang pisang kek, ya. Atau apa kek, buat gundukan tanah, tembak. Dan kemudian berpindah 6 meter, 7 meter, 8 meter, sampai 10 meter. Lihat tombak lemparan kita. Hah? Sayyidina Hamzah dibunuh oleh siapa? Wahsy. Coba lihat. Ketika semacam bulatan, dan ini ada tali, tali itu seperti ini. Dan Wahsy diperintahkan untuk melempar setepat-tepatnya di mana ketika bulatan itu mengayun, ya, dia harus masuk tombaknya itu ke bulatan ini sementara dia bergerak terus. Inilah ketepatan menembaknya Wahsy. Jadi ibaratnya begini, ada 3 orang berlapis-lapis dan ada Hamzah, Sayyidina Hamzah, pamannya Rasul di sana. 3 orang berlapis ini, di sela ini orang, di sela ini orang, dia harus tembus itu. Jadi enggak kena orang lain, kenanya hanya Sayyidina Hamzah. Itulah keahlian Wahsy ini menombak, melemparkan tombak. Saat dia masuk Islam, dia sering menangis. Karena dia sering membunuh manusia terbaik. Dia tobat pada Allah SWT, lalu dia berjanji, dia akan bunuh manusia terburuk di muka bumi ini. Dengan keahlian menombaknya. Siapa yang dibunuhnya setelah itu? Coba. Allahu Akbar. Musailamah al-Kadzab tumbang dalam dalam keperwiraan Al-Wahsy ini dengan tombaknya. Dan dia telah membunuh telak manusia terkutuk di muka bumi, Musailamah al-Kadzab, yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini keahlian menombak. Coba, antum semua di atas kuda, antum ahli memanah. Di atas kuda, antum ahli mengelebatkan pedang. Di atas kuda, antum ahli menombak. Betapa ridho dan betapa cinta, betapa bangganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya kepada kita. Masya Allah, tidakkah kita ingin di antara orang yang membuat kesibukan-kesibukan yang sangat indah ini? Maka lakukanlah kesibukan yang paling menggembirakan dan paling dicintai, yaitu memanah, menombak, dan berkuda, berenang, dan sebagainya. Taib, jenis-jenis tombak tidak perlu untuk kita bahas di sini.
Kemudian tentang keutamaan Madinah Al-Munawwarah, ya, yang lain-lain kota di muka bumi, kata Rasulullah, ditaklukkan dengan pedang dan tombak, kecuali Madinah. Madinah ditaklukkan dengan Al-Quran. Ini hadis-hadisnya banyak, enggak perlu kita bedah. Setelah itu, mana yang paling dibanggakan, tombak atau pedang? Ya, di sini pada halaman 65, mana yang lebih dibanggakan, tombak atau pedang? Kalau di segi penyebutan sesungguhnya, tombak untuk mencari rezeki, sementara pedang untuk melindungi diri dan menaklukkan negeri. Antara dua-dua ini, dia mempunyai keutamaan yang berbeza, kata-kata orang Malaysia, ya. Tetapi dua-duanya adalah, perbedaannya ada. Kalau pedang kita tidak bisa lemparkan, ya. Sementara pedang bisa nggak ngelawan tombak? Seringnya kalah pedang loh dibandingkan tombak. Kalau antum mau tahu dan mengerti tentang bela diri, sesungguhnya tombak jauh lebih efektif daripada pedang. Karena tombak itu bagian ujungnya bisa nggak dibuat semacam benda yang tajam, kemudian bisa melukai dan membunuh. Nah, kalau antum bertemu dengan orang yang ahli tombak, ahli toya, ya, ahli toya, ahli tombak, yang toya itu dikasih ujungnya, tahu toya kan? Hah? Semacam tombak yang hampir 2 meter, lalu dikasih ujungnya senjata tombak, kepala tombak yang dari besi. Ini akan jauh lebih efektif berkali-kali dibandingkan pedang. Pedang jangkauannya terbatas, sementara tombak bisa 2 meter, ya. Tombak, kalau pedang, orang pertama kelemahannya, dia tidak bisa mengejar musuh yang jaraknya jauh. Kalau dilempar bisa jadi tidak tepat pada sasaran. Tapi kalau tombak, dia memang meluncur seperti anak panah, ya. Dan dia punya jangkauan yang sangat jauh, kan, bodinya saja bisa melumpuhkan. Nah, dalam seni bela diri dimanapun kita melihat sesungguhnya penggunaan tombak ini jauh lebih efektif daripada pedang. Walaupun pedang kalau tepat sekali nebas memang mampus gitu kan, tetapi kalau tombak dia bisa melumpuhkan. Dan ini akan bisa menjadi alat untuk interogasi musuh dan sebagainya. Taib, ada pembicaraan tentang syair-syair tentang tombak oleh Imam As-Suyuti dikumpulkan. Saya pikir antum bisa baca sendiri dan bukan saatnya sekarang kita membahas masalah syair-syair itu. Taib, tentang manfaat ilmiah berenang, memanah dan berkuda. Nah, ini yang menjadikan para penggiat ibadah olahraga ini, ya. Para penggiat ibadah olahraga ini akan menemukan pada jiwanya, pada mentalnya, pada emosinya dan pada kesehatannya ada keseimbangan yang sempurna. Dalam setiap anjuran olahraga Nabi pasti ada kesehatan dan kemaslahatan tingkat tinggi. Lihat, kita perhatikan bagaimana Bakar bin Abdullah Al-Muzanni radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana musliman wa badanuhu fi afiyah faqad ijtama'a alayhi sayyidu na'imid dunya wa sayyidu na'imil akhirah." Lianna sayyida na'im ad-dunya huwa al-'afiyah wa sayyida na'im al-akhirah huwa al-islam. Fadal, baca kembali. Baca kembali. Abidullah Yusuf. Barang siapa beragama Islam dan tubuhnya dalam keadaan sehat, maka sungguh telah berkumpul pada harinya puncak kenikmatan dunia dan puncak kenikmatan akhirat. Sesungguhnya puncak kenikmatan dunia adalah kesehatan dan puncak kenikmatan akhirat adalah Islam. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu di antara bentuk dalil yang mengatakan kenikmatan yang paling mantap itu adalah sehat badan. Ketika bicara masalah kesehatan badan, badan yang sehat itu adalah badan yang kuat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya pembelaan diri, menyerang, ya. Kita kuat melakukannya, itu badan yang sehat. Walaupun kurus, gak apa-apa. Lihat Malik bin Barak kurus, tapi Masya Allah, jangan ditanya kemampuannya dalam bertempur. Jangan ditanya keahliannya dalam masalah berperang, padahal dia kurus. Saking kurusnya, kalau sembunyi dia di balik batang pinang, orang gak nampak lagi dia. Tipis. Antara dia dengan batang pinang, kayak satu lembar saja. Begitulah tipisnya Barak bin Malik. Tapi kalau antum bertanya bagaimana kemampuan perangnya, ketika dia minta dilemparkan ke dalam benteng yang di dalamnya ada 20 ribu pasukan
Musailamah al-Kadzab di Hadiqatil Maut. Ya, lemparkan saya pakai menjanik dan dilemparkan. Dalam melempar itu, dalam melayang di udara itu menuju ke sana, dia sudah menyabut dua pedangnya. Dua pedang kembarnya itu jatuh ketika dia sampai ke daratan langsung menggasing dia. Sudah berapa leher orang, berapa kaki orang, tangan orang yang tertebas putus. Dia menggasing mendekati ke arah gerbang. Sampai dekat gerbang baru dia fokus membuka pintu gerbang. Walaupun bagian belakangnya banyak kena tombak, kena pedang, dia gak peduli. Dia buka, coba lihat. Di tangannya entah berapa puluh yang mampus di dalam itu. Terbukalah pintu gerbang. Dan masuklah para sahabat-sahabat Nabi, para mujahidin, menghabisi 20 ribu manusia dari kalangan para pengikut Musailamah al-Kadzab. Coba lihat, kurus bukan itu menandakan orangnya tidak sehat atau bagaimana. Jadi jangan minder kalau kurus. Yang gemuk belum tentu dia penyakitan. Ada orang gemuk tapi seperti semohong. Tahu semohong enggak? Lebih baik enggak tahu. Ya. Tapi semohong ini orang sampai sekarang pun masih melihat. Dalam usianya hampir mendekati 60, kegesitannya seperti anak muda, bahkan kalah anak muda. Tendangannya melayang, dia masih bisa salto, dia masih bisa. Ini semohong adalah salah satu contoh orang gemuk tapi sehat. Fisiknya macam ringan saja, tapi kalau ngimpit orang mungkin ninggal langsung orang. Ya. Baik, berarti kurus bukan berarti dia harus lemah. Gemuk bukan berarti dia penyakitan. Yang benar itu adalah afiat. Afiat. Makanya disebutkan di sini adalah siapa yang dia muslim dan badannya afiat, maka berkumpul padanya dua surga. Afiat, maka dia mendapatkan surga dunia. Dan muslim, dia mendapatkan surga akhirat. Taib. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu minallah minal mu'minul da'if. Mu'min yang kuat, lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah SWT daripada mu'min yang lemah. Fatwa Lajnah Daimah lil Buhuts Ilmiah wal Ifta tentang masalah perintah untuk agar senantiasa melazimkan diri kita melatihkan ibadah-ibadah olahraga sunnah ini. Dan ini sebenarnya tidak perlu untuk kita berluas-luas, tetapi coba kita lihat keutamaan daripada menunggang kuda. Ya, beberapa manfaat berkuda secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Wallah ya akhi, wahai ikhwan, wahai seluruh anak-anakku, saya treadmill 15 menit baru mulai agak berkeringat. 20 sampai 30 menit baru basah banget. Tapi naik kuda 5 menit saja cukup. Sudah macam mandi kayak kemarin. Mandi sebasah-basahnya. Sehingga enggak enak lagi untuk disyuting. Udah enggak keren disyuting karena mandi, ya. Siapapun yang berkuda, dia akan merasakan seluruh tubuhnya, jantungnya, kakinya, tangannya, semuanya bergerak. Maka tidak salah kalau para pengamat kesehatan segi fisik manusia dan khususnya masalah saraf-saraf, yang paling baik mengembalikan saraf pada tempatnya dan menyehatkan kembali seluruh otot-otot dan saraf yang ada pada tubuh manusia adalah dengan berkuda, ya. Kan ada tuh alat yang dijual dari kayu tuh yang seolah itu kuda, apapun bagaimanapun dia membuat tidak akan mampu membuat gerakan yang betul dinamis daripada turun naiknya bodi kuda, tulang pinggul kuda, dan itu tidak bisa ditiru oleh alat apapun. Memang harus naik kuda, tambah lagi keempukan kuda dan kehangatan tubuhnya menyatu dengan betis kita, paha dalam kita. Masya Allah. Hanya dengan kuda. Jadi berkuda ini ternyata bukan hanya olahraga untuk laki-laki. Untuk wanita juga demikian. Orang yang bermasalah tentang masalah hubungan seksual, sebenarnya sangat dianjurkan agar dia bermain kuda. Insya Allah akan kembali ke kejantanannya, keperkasaannya, kelelakiannya kepada tingkat maksimal yang diharapkan. Sementara kita tahu, organ vital dan paling fatal di tubuh kita adalah punggung, pinggang, tulang. Ini semuanya benar dan diperbaiki kembali dengan menunggang kuda. Ya, nggak mempan dengan urut-urut tuh. Diurut-urut, kemudian di apalah namanya, naik kuda. Itu aja, naik kuda, naik kuda. Ustaz, saya belum pandai. Digitin kuda, oleh mending dah tuh. Itu juga termasuk urutan yang paling sempurna. Ya, yang digonyoh-gonyoh oleh di atas kuda itu kan. Orang-orang yang baru pemula naik kuda itu mesti kayak gitu tuh. Walaupun orang lain ketawa, tapi dia akan merasakan kesehatan. Ya. Salah satu contoh di antara contoh-contoh yang kita lihat kemarin itu adalah sahabat-sahabat kami,
pas naik kuda, karena mungkin baru kali itu atau gimana ya, masih manual, belum mengikuti adab-adab dan sebagainya, ya masih di pampaskan kuda, ya setidaknya itu adalah urutan alami, walaupun orang lihat ketawa, tapi orang ini yang naik di atasnya akan merasakan seperti diurut-urut, bahkan lebih enak daripada itu setelah ini. Katanya ya, yang punya-punya apa kendala dan penyakit di matanya, dianjurkan naik kuda. Hah? Banyak-banyaklah naik kuda. Insya Allah jarang ketemu dah orang yang naik kuda itu pakai kacamata. Hah? Bahkan pakai kacamata bisa lepas kacamatanya. Kita tahu kuda itu begini kacamata itu. Ini akan mengganggu kita. Tetapi maha adil Allah. Allah akan campakkan kacamata itu dengan keberkahan kuda. Ya, ini Pak Eri, Pak Basuki. Kita kalau senantiasa latihan berkuda dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantu kesembuhan dan kuatnya kembali mata kita biiznillah taala. Keutamaan berkuda ini secara mental apa yang terjadi? Kalau fisik sudah jelas tadi kan, secara mental apa yang terjadi? Subhanallah, kita akan lihat mental pemimpin itu lahir dengan berkuda. Ya? Mental orang yang tangguh, orang yang sabar, orang yang disiplin itu lahirnya dengan kuda. Orang emosionalan dia akan gagal naik kuda. Jadi kuda akan melahirkan mental-mental pemimpin, mental-mental yang luar biasa. Saya ada ngelihat orang yang kayaknya jago, memang jago dalam artian di mana-mana dia ditakuti orang. Tapi ketika disuruh naik kuda, baru beberapa langkah kuda, sudah ketakutan, lalu bisa tidak turun langsung. Ya, jadi belum pemberani itu namanya kalau naik kuda udah pucat, memang pucat. Padahal apa sih yang ditakutkan? Satu kampung pun dilawannya. Ini orang yang terbukti. Ya orang itu keluarga saya sendiri. Jagonya dia di lapangan itu minta ampun garangnya dia, tapi pas naik kuda pucat. Nah keberanian itu muncul sebenarnya kalau di atas kuda. Kebiasaan yang terus dilatih dalam menghadapi kuda dapat memberikan dampak positif, yaitu tumbuhnya rasa keberaniannya. Jadi ketakutan itu akan hilang dengan sering-seringnya naik. Coba Iriana, siapa namanya? Naira itu kecil, kelas 4 SD ya? Kelas 4 SD ya, kelas 3 ya? 4 SD aja dah. Naira kecil. Sebesar tuyul. Tapi Masya Allah, kata Pak Makmur, awal-awal dia latihan naik kuda, tercampak. Lagi naik kuda, dibanting ke sana, dibanting ke sini. Anak kecil gitu loh, naik lagi kuda yang begitu tinggi. Ya, ngebut lagi. Kemarin dah dibawa lari kuda. Ya, dibawa lari kuda maksudnya itu dia sudah menjadi penunggangnya di atas. Mau ngebut, mau kencang lepas tangan membuat kita jealous. Ya, anak kecil awal-awalnya jatuh. Pak Makmur ini antum belum dengar ya ceritanya. Ini khusus yang ikut daurah nih. Antum belum dengar ya gimana Pak Makmur nih mirip dengan saya. Dalam artian apa? Beliau beli kuda belum pandai berkuda. Habis itu dia naik kudanya secara manual. Habis dibanting kuda ke sana kemari. Nasib baik aja masih hidup sekarang. Tapi sekarang dalam waktu yang sangat dekat, hanya dalam 1 tahun, beliau sudah terutus ikut dalam pertandingan PON tingkat nasional. Ya. Dan dia sudah belajar di 4 tempat terbaik di Indonesia. Dan bahkan dia sudah menuntut ilmu sampai ke luar negeri. Dengan fokusnya beliau, akhirnya Allah SWT membuktikan hadis ini kepada kita. Allah akan muliakan, Allah tinggikan orang yang bersamaku. Sama kuda. Ya, timnya siapa? Dia dan kuda. Dia dan kuda. Menumbuhkan rasa percaya diri. Percaya diri dia pada dirinya dan percaya kepada kuda. Ha? Selama ini kita gak percaya dengan kuda. Kita hanya percaya dengan diri kita. Tapi ketika percaya diri kita itu naik di atas kuda, menjadi hilang. Karena ketidakpercayaan kita dengan kuda. Padahal kuda itu, dia adalah, ketika kita naik kuda, 50% itu adalah kita, 50% itu adalah kuda. Ini harus nyambung. Harus nyambung. Ada orang, dia santiang, gak perlu diajarin dong. Begitu kan, saya udah pinter, gak perlu diajarin. Sehingga dia keluar daripada aturan yang sudah disepakati di dunia berkuda. Dia merasa dia bisa mengemas sendiri, dia bisa punya cara sendiri, segala macamnya. Ya, umpama. Sekarang bahasa dunia yang terpakaikan untuk kuda, contohnya menghentikan kuda. Wow, kita suruh begitu. Lalu kita ganti dengan kif. Ya, kita paksa kuda kita untuk memahami itu. Kif. Oke. Mungkin si kuda itu karena kita pemiliknya, dia paham dengan kalimat kif. Lalu dia lupa kalimat wo. Nanti ketika ada orang lain naik kuda kita, tamu kita naik kuda kita, ya dia gak ngerti kalau cara menghentikan itu adalah kif ya.
dia tahu jangan dengan wowo kuda itu enggak mau berhenti, ya. Ini contohnya akan mencelakakan tamu kita. Jadi sebaiknya ada aturannya bagaimana? Oh, bahasa menghentikan kuda itu begini, ya udah ikuti untuk saat ini. Nanti kalau khilafah Islam sudah tegak, baru pakai istilah-istilah Islam untuk kuda. Sekarang ini istilah barat yang dipakaikan, yang kuda pahami di mana-mana seluruh dunia. Baik. Kuda itu dapat memahami orang di atas ini pemimpin atau enggak. Dia kalau kuda-kuda yang terlatih itu dia dinaiki oleh orang baru, dia mau tahu saya pemimpinnya atau dia. Ya, sehingga ketika dia kita mengarahkannya ke arah kiri, dia akan mencoba mengarahkan dirinya ke arah kanan. Bila lihat ketegasan kita, ya, enggak main sentak keras begitu ya, tapi melihat bagaimana istiqomahnya kita ke kiri, kemudian kaki kita, ini kata orang yang sudah ahli dalam berkuda, kaki kita bagian tumit sebelah kiri juga nekan ke perutnya, menandakan kita menyuruh dia untuk ke kiri, kuda ini paham, oh ini komandan saya nih. Hah? Ini adalah pemimpin saya. Jadi kita yang mengendalikan, bukan kita yang dibawa kuda. Kuda makan, kita terpaksa nunggu, ya. Kemudian kita mau ke kiri, kudanya ke kanan. Kita akhirnya nurut. Ya gimana lagi dia maunya ke kanan? Namanya kita yang dibawanya. Tapi jiwa kepemimpinan itu tidak. Kamu harus patuh pada saya. Saya pemimpin kamu, bukan kamu yang memimpin saya. Ya kan? Jadi ketegasan kita di atas itu adalah bentuk kepada jiwa kepemimpinan. Baik. Di atas kuda itu enggak bisa emosi yang diandalkan. Ingat ya, ketika kita emosi, kuda itu penendam. Dia menyimpan ke amarah kita itu, yang kita lemparkan amarah itu melalui pukulan kita, melalui hantaman kita dan kita sakiti, dia simpan itu. Dan dia punya catatan tentang kita, dan dia mempunyai dendam tentang kita, dan dia pasti akan salurkan suatu hari kepada kita. Kita wajib merasakannya. Makanya in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, kamu sedang buat baik pada diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu buat jahat, tanggung sendiri akibatnya. Saya selalu mendapatkan cerita tentang akibat orang yang kasar dan jahat pada kuda. Kuda itu balas. Kuda itu balas. Kalau kuda sudah balas, dia gak peduli nasibnya akan seperti apa. Pokoknya orang ini dapatkan jatahnya. Masalahnya begini, kuda ini makhluk yang Allah berkahi dari langit. Siapa yang menyakiti kuda, maka dia sebenarnya sedang mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kalau makhluk tercintanya ini, makhluk tersayangnya dari kalangan binatang yang khusus untuk melayani manusia ditunggangi, maka Allah akan berikan jatah yang al-muntaqim, ya, Allah akan balas kepadanya. Jadi kalau emosi kita itu ketakutan, kuda itu bisa merasakan. Kalau kita dalam keadaan ragu, cemas, kuda itu bisa merasakan. Kalau lasannya kuda ini bisa bicara, ya, dia akan dapat menceritakan energi emosi seperti apa yang dirasakan oleh kuda ini. Jadi apa yang dilakukan oleh kuda adalah flashback dari kita yang ada di atasnya. Ya, kalau kita memang tipe seorang pemimpin, ya, maka kuda itu akan siap untuk dipimpin. Kalau kita adalah tipe seorang pecundang, maka kuda itu akan mempermainkan kita. Dia merasakan itu. Kita panik, kuda bisa merasakan kepanikan kita. Agar dapat bergerak sesuai keinginan penunggangnya, menunggang kuda memerlukan teknik khusus. Tak sekadar menarik kekang dan menghentakkan kaki ke tubuh kuda. Perlu juga proporsi yang tepat dalam memberikan stimulus kepada kuda. Mengerti kondisi fisik dan psikis kuda. Tak kalah penting, pahami pula cara-cara merawat kuda, dari makanan sampai kebersihan kuda. Semua itu perlu dipelajari agar performa kuda maksimal saat ditunggangi. Dengan begitu, aktivitas berkuda pun jadi lebih bermanfaat. Oke, kita rasa mendengarkan penjelasan ini yang terakhir, manfaat berkuda bagi anak-anak. Jadi jenengan-penjenengan sampean-sampean ini, coba dengarkan nih, manfaat berkuda bagi anak-anak. Jadi orang-orang yang sudah kecanduan sebenarnya, kecanduan dengan main game, kecanduan dengan hal-hal yang porno, kecanduan dengan apa, barang-barang yang haram, yang memabukkan, segala macamnya. Para kecanduan ini, mereka bisa diaktifkan kembali kepada kenormalan apabila mereka senantiasa disibukkan dengan kuda. Ini unik ya. Menetralkan kembali kepada fitrah itu adalah di atas punggung kuda. Menetralkan kembali di atas fitrah. Ibaratnya itu ganti ruqyah gitu. Ganti ruqyah orang-orang yang kecanduan hal yang negatif ini bisa dilakukan di atas kuda. Subhanallah, inilah keberkahan. Al khailu maqudun bi nasiyatil khair ila yaumil qiyamah.
Selama ku di ubun-ubun kuda itu dijamin ada kebaikan sampai hari kiamat, maka apa masalah orang ini? Suruh naik kuda, ibaratnya begitu. Apa masalah orang ini? Apalagi anak-anak, suruh naik kuda. Anak-anak nakal, suruh naik kuda. Ya, dan kontrol, ajarkan dia. Lama-lama anak ini akan menjadi anak yang disiplin, anak yang terarah, anak yang mau diatur emosinya, segala macamnya. Kini di Indonesia, orang mulai memanfaatkan berkuda sebagai terapi untuk anak penyandang autisme. Menurut Billy Mamolo, seorang instruktur berkuda di Jawa Barat, dia sudah membantu puluhan anak autis. Menurutnya, dengan menunggang kuda, anak autis dilatih konsentrasi, keseimbangan, perasaan, kepekaan, dan emosi. Karena berkuda memerlukan konsentrasi, keseimbangan, perasaan kasih, dan pengendalian emosi agar kuda mau menuruti perintah penunggangnya. Selain itu, terapi berkuda, hipoterapi juga membantu penyembuhan anak dengan gangguan neurologi seperti cerebral palsy atau CP. Kesimpulannya, efek fisiologis dari gerakan mekanik yang sangat bervariasi saat berkuda membantu pergerakan panggul lebih baik, menstimulasi keseimbangan, memfasilitasi kontrol postur yang dinamik, sehingga meningkatkan fungsi motorik anak. Cukup sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita para pencinta kuda, para pemburu keberkahan dengan berkuda, dan memegang tombak, mengendalikan dan menyimpan tombak di setiap kita. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fi wa fikum jami'a, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.